Selamat berjumpa dan salam sejahtera. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara download Office 2019. Kalau kalian suka dengan video dari channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Silahkan komen-komen yang banyak ya. Lanjut. Langsung saja buka browser Mozilla Firefox. Bisa menggunakan browser lain, tapi saya sarankan menggunakan browser Mozilla Firefox seperti yang saya contohkan ini. Kita ketik di kolom pencarian Office 2019 full. Nah, di bagian sini langsung kita masuk, kita pilih yang paling atas. Untuk mendownloadnya kita bisa scroll ke bawah. Ini dia. Ini spesifikasi minimal untuk Windows 10 32 bit atau 64 bit. Memori minimal 4 GB. Fiturnya ini ada semua. Cara instalasinya di sini. Ikuti langkah-langkah ini maka Office 2019 Anda pasti work. Hanya untuk pengguna Windows 10 terbaru. Ini bisa di-download di sini. Cara downloadnya, pilih salah satu, bisa up to box, media file atau file upload. Di sini kalau mau yang download ini tanpa iklan bisa klik ini, di share ke Facebook atau Twitter. Ini nanti linknya bisa tanpa iklan, bisa langsung di download. Kalau dari sini ini akan muncul iklan. Jadi bagi yang belum paham, mungkin dikiranya di sini tidak bisa di download. Dan yang lebih penting, di sini ada password WinRAR. Saat diekstrak itu ada password, ini passwordnya. Ini di copy saja dari sini sampai ke sini. Ini di copy. Biasanya setelah berhasil di download, mereka bingung saat mengekstrak disuruh memasukkan password. Ini adalah passwordnya. Saya contohkan download dari media file. Kita langsung saja klik di sini. Ini muncul iklan, ini harus segera ditutup. Nah, kembali ke halaman yang pertama. Kita tunggu di sini, yang di sebelah sini, di tengah ini. Yang lain nggak usah diperhatikan, perhatikan yang di tengah ini. Nah, ini belum bisa langsung diklik karena pasti akan keluar iklan. Dimanapun ini bisa diklik, tetap akan muncul iklan. Klik saja di sini. Perhatikan, ini iklan ditutup. Klik lagi, tutup lagi. Klik get download, ini iklannya ditutup lagi. Setiap kali muncul iklan, kita tutup. Ini di luar sudah tidak ada iklannya. Ini
link downloadnya, klik di sini. Ini sudah bisa. Nggak keluar iklannya di sebelah sini. Sekarang kita lihat, klik di sini. Keluar iklan, kita tutup iklannya. Nah, kita tunggu lagi. Ini saya bukan robot, ini diklik. Ini belum bisa, pasti akan keluar iklan. Ini juga nggak bisa. Nah, muncul iklan lagi, ini ditutup lagi. Pokoknya hanya tinggal satu ini. Kita klik lagi. Kalau masih muncul iklan, kita tutup lagi. Masih muncul iklan, tutup lagi. Tutup lagi. Ini sudah bisa. Ini ikuti saja ini. Sepeda motor, yang sepeda motor diklik. Verifikasi. Klik continue. Ini ada iklannya lagi, ditutup lagi. Kita tunggu lagi. Hitungan mundur sudah berjalan. 3, 2, 1. Nah, ini link, ini pasti masih keluar iklan lagi. Kalau tidak keluar iklan, ini sudah bisa, ini sudah muncul. Ini di sini tidak bisa diklik, yang bisa diklik di sini. Ini masih muncul iklan, kita tutup. Nah, di sini sudah bisa di-download. 2,96 GB. Ini bisa langsung diklik download, nanti proses download akan langsung berjalan. Sebaiknya download menggunakan IDM atau Internet Download Manager biar lebih cepat terdownload, karena ini filenya cukup besar. Kita klik download. Ini kita tutup. Nah, ini sudah. Ini tinggal klik mulai download, karena ini menggunakan download manager. Karena saya sudah download, pakai ini saya batalkan. Saya tidak perlu menunjukkan proses downloadnya. Ini tinggal klik saja mulai download. Karena saya sudah download, ini saya klik batal. Nah, ini klik download, ini langsung berjalan. Nah, ini langsung download. Karena saya sudah download, saya batalkan. Kita keluar. Ini adalah hasil download. Kemudian kita ekstrak. Klik kanan, extract here. Nah, saat diminta untuk memasukkan password, kita buka lagi. Nah, di sini di Mozilla ini, di sini sudah tertulis password ini. Ini di copy, kemudian dimasukkan ke sini. Lalu oke. Karena saya sudah ekstrak, saya tidak perlu ekstrak lagi. Saya klik cancel. Ini saya tutup. Ini adalah hasil ekstraknya, sudah lengkap. Cara instalasi untuk Office 2019 ini, klik kanan, run as administrator. Saat menjalankan instalasi ini, sebaiknya
Windows Defender dan antivirus dimatikan. Demikian langkah-langkah download Office 2019.